Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Nah, di sini kalian masukkan aja mentahan video kalian. Nah, di sini untuk durasi mentahan videonya itu 11 detik ya teman-teman. Dan untuk mentahan videonya bebas, bisa kalian buat versi kalian sendiri. Nah, jika mentahan video awal sudah kalian masukkan, kalian geser ke bagian awalnya sini. Kemudian pilih tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsound yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan link downloadnya. Tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya seperti biasa, tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat seperti ini, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian mentahan video awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan video awalnya, kalian bisa pendekkan ya, sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini, kalian paskan sampai di bagian tanda beat pertama untuk durasinya. Jika sudah, kalian klik aja ikon plus. Lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini, kalian buat dengan ukuran 9:16. Nah, jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini untuk masing-masing durasi mentahan fotonya bisa kalian pendekkan ya. Untuk mentahan foto yang pertama kalian klik. Lalu kalian pendekkan durasinya menjadi 1,8 detik. Nah, seperti ini 1,8 detik. Jika sudah, untuk mentahan foto yang kedua juga sama, kalian pendekkan menjadi 1,8 detik. Nah, kemudian untuk mentahan foto yang ketiga, kalian pendekkan sampai ke bagian akhir backsoundnya. Nah, jika ketiga mentahan foto sudah kalian atur durasinya, di sini langkah selanjutnya untuk ketiga mentahan fotonya, kalian perbesar sedikit saja ya. Kalian klik mentahan foto yang pertama, lalu kalian perbesar sedikit saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, untuk mentahan foto yang kedua dan ketiga juga sama, kalian perbesar sedikit saja. Nah, oke, jika ketiga mentahan foto sudah kalian perbesar sedikit, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama atau di bagian awal mentahan foto yang pertama ya. Kalian klik aja mentahan foto yang pertama. Nah, di sini di bagian awalnya kalian buat aja kunci animasi. Lalu langkah selanjutnya kalian buat aja kunci animasi ya di bagian tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di bagian tanda beat yang ada di mentahan foto yang pertama, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama. Nah, di sini kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama ya, atau di bagian tengah-tengah antara tanda beat yang pertama seperti ini. Jika sudah, kalian geser mentahan fotonya ke kiri atas ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya. Nah, di sini kalian geser aja mentahan fotonya ke kanan atas ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya. Kemudian kalian geser mentahan fotonya ke kiri atas. Lalu kalian geser lagi ke tengah-tengah tanda beat selanjutnya. Dan kalian geser mentahan fotonya ke kanan atas. Nah, seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama ya. Nah, di sini di bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama, kalian kasih aja efek yang grafik dan pilih yang keluar satu. Kemudian kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya. Lalu kalian kasih grafik yang masuk satu.
kemudian kalian geser lagi dan kasih yang keluar satu. Kalian geser lagi dan pilih yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian. Kalian kasih aja di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, otomatis untuk hasil sementara efeknya akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil efek sementaranya. Di sini langkah selanjutnya untuk cara di bagian mentahan foto yang pertama, kalian lakukan ke bagian mentahan foto kedua dan ketiga ya. Kalian lakukan aja caranya sama seperti di mentahan foto yang pertama barusan ya. Nah oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke bagian mentahan foto kedua dan ketiga, di sini otomatis untuk hasil video sementaranya kurang lebih akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian playhead di antara mentahan fotonya ya. Nah, playhead yang ini kalian klik aja. Lalu pilih efek yang ke bagian kamera. Kemudian kalian pilih yang tarik masuk. Nah, jika sudah kalian klik aja terapkan ke semua. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian kasih efek ya di bagian videonya, kalian geser ke bagian awal video. Nah, di sini kalian klik aja efek. Lalu pilih efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Nah untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya bisa kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah, di sini untuk efek kamera goyangnya kalian sesuaikan. Nah di sini untuk bagian rentang kalian atur menjadi 8 dan kecepatan kalian atur menjadi 8 juga. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya kalian kasih efek cermin ya di bagian videonya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit kedua. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua ya, kalian klik aja efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar dan untuk efeknya kalian pilih yang cermin. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek cerminnya bisa kalian pendekkan ya durasinya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah seperti ini. Jika sudah tinggal kalian salin efek cerminnya. Lalu untuk bagian yang barusan kalian salin, kalian pindahkan ke bagian sebelah kanan. Kalian lewatkan satu tanda bit ya. Nah seperti ini. Jika sudah untuk durasinya bisa kalian paskan. Nah jika sudah tinggal kalian salin lagi. Lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan. Kalian lewatkan satu tanda bit. Kemudian kalian paskan lagi durasinya. Lalu kalian salin lagi, kalian geser lagi, lewatkan satu tanda bit, kalian paskan durasinya. Pokoknya kalian lakukan aja ya sampai ke bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama ya, kalian klik aja efek, kemudian pilih yang ke bagian pesta. Nah untuk efeknya kalian pilih yang namanya khayalan 2 ya. Nah ini jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek khayalan 2-nya kalian panjangkan durasinya ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Lalu pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang background warna putih.
Lalu untuk background warna putihnya, kalian atur ukurannya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah, kalian klik gabungkan. Lalu pilih yang overlay. Nah, jika sudah, tinggal kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya atau background warna putihnya, kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik. Nah, seperti ini 0,2 detik. Jika sudah, kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya. Lalu kalian pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah, di sini di bagian awal mentahan video kalian klik aja. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Lalu pilih yang pudar masuk. Kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 5 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal video. Nah, di sini kalian klik aja yang sesuaikan. Nah, di sini untuk bagian kontras kalian atur menjadi 20. Dan situasi menjadi 10. Kemudian untuk bagian rona kalian atur menjadi 10. Dan untuk bagian vignette kalian atur menjadi penuh ya. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.